Nah, tuh ingat ya, bahwa ajal itu nggak bisa istilahnya ditawar-tawar. Jadi bagaimanapun kita tuh tetap berpikir bahwa kita adalah hidup menunggu mati. Jadi persiapkanlah kamu dan belum kamu mati, karena alam kelanggengan yang sesungguhnya, kehidupan sesungguhnya adalah setelah kita mati. Nah, subhanallah. Ini panah rusak. Panah. Terima kasih sekali ya, dosa, ya. Karena kita dosa, maka kita harus biara. Kita mendoakan orang alim. Setelah para ulama kita doakan, kita dapat berkah, tambah imannya, tambah lurus dunianya dan amal ibadah akhiratnya nanti. Dan ini apa ngomong ikut torekoh? Saya ikut torekoh bocornya Wana Sabandia, yaitu ikut dari bayatan besar torekoh Indonesia, yaitu Mbak Haji Halwani Benawawi. Gus Inti, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi la bisalatan ta'imatan bitawamin mulkilahi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berada di makom Mbah Yai Yarkasih yang ada di lingkup Berjan sini, sambil dereke beliau Abah G. Fadlun Haryanto untuk berziarah. Untuk itu tetap khidmat, karena berziarah itu mendekatkan diri kita pada Sang Pencipta Allah SWT. Karena seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, dulu aku melarangmu untuk berziarah, tapi sekarang berziarahlah kamu supaya kamu ingat akan kematian. Yuk kita ikuti berziarah kita bersama beliau Abah Kiai Fadlun Haryanto. Alhamdulillah, pada kesempatan kini ya Pak, kita sudah berada di makam beliau Al-Mursyid Al-Kamil Al-Arif Billah Kiai Haji Yarkasi. Beliau adalah Mursyid Thariqah ya. Mursyid Thariqah, keluarga besar dari Kiai Haji Halwani Nawawi Merjai. Ini suatu kehormatan sekali saya bisa dari Kiai Abah untuk berziarah di makom ini, Pak. Yang mana ini penuh keberkahan, berkah. Semoga para jamaah yang ikut ziarah di sini menambah barokah. Amin. Dan amin. Diberikan sesuatu yang berbeda, tentunya anugerah dari Allah SWT. Amin. Dan ini beberapa kali ini saya belum pernah ziarah ke tempat seperti ini, Pak.
dan rasanya nyaman sekali. Walhasil bisa dari Abah. Alhamdulillah. Apalagi Gus, kalau pas malam Jumat Kliwon mau datang rombongan dari sana sama Abah, di sini ada acara besar setiap malam Jumat Kliwon. Subhanallah. Dari jam 10 sampai jam 12 biasanya. Kami mungkin bisa merekomendasikan sekali buat para sahabatku semuanya dan juga para jamaah khususnya para nadiyin yang senang dengan berziarah. Bagi umat lain yang enggak senang ziarah, yang mungkin membeta-betakan, ya biarin saja. Ya, enggak apa-apa. Karena mereka punya pandangan yang berbeda, tapi bagi kita berziarah adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah sebagai wasilah gitu ya. Ini buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya. Tetap simak perjalanan kami dengan beliau Abah Kiai Fadlun Haryanto untuk berziarah-ziarah supaya kita ingat tentang kematian, karena kita hidup ini tentunya ya akan mati juga ya Pak. Iya betul. Jadi seperti karena yang disampaikan Rasulullah berjanji ya. Fa idza ajalhum fastakhiruna sa'ata wa la yastaqimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan, atau sebaliknya tidak bisa diundurkan dan tidak bisa diajukan. Nah, tuh ingat ya, bahwa ajal itu enggak bisa istilahnya ditawar-tawar. Jadi bagaimanapun kita tuh tetap berpikir bahwa kita adalah hidup menunggu mati. Jadi persiapkanlah kamu jam belum kamu mati, karena alam kelanggengan yang sesungguhnya, kehidupan sesungguhnya adalah setelah kita mati. Ya, Pak. Subhanallah. Ini fana, rusak. Fana. Terima kasih sekali ya, Pak. Ini. Karena kita dosa, maka kita harus biarah. Kita mendoakan orang alim. Amin. Setelah para ulama kita doakan, kita dapat berkah. Amin, amin. Tambah imannya, tambah lurus dunianya, dan amal ibadah akhiratnya nanti. Amin. Dan ini apa, omong-omong ikut torekoh apa, Pak? Saya ikut Torekot Kodaranya Wanasabandia, yaitu ikut dari Bayatan Guru Besar Torekot Indonesia, yaitu Mbak Kiai Haji Halwani Nawawi. Dan tentunya ini mutabaro ya kan? Mutabaro. Nah, jadi buat kamu yang belum torekoh, karena ini suatu jalan ya, torekoh itu artinya jalan. Jadi supaya kamu bisa menemukan jalan menuju jalannya Allah SWT, maka ikutlah bertorekoh. Bagi yang belum siap gak apa-apa, jadi sekarang latihan persiapkan diri gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Pesan bagi yang sudah bertorekoh, jangan menganggap dirinya suci, dan juga gak boleh arwah-arwah atau sentimen kepada orang yang belum, dan jangan terlalu mengandalkan kenasaban. Jadi samping itu kita tidak boleh mengandalkan nasab, karena nasab itu kalah dengan ilmu. Kalah dengan ilmu otomatis. Nyatanya perlu adanya ilmu yang itu tentang batin kita, ilmu tasawuf, ilmu lahiriah, ilmu penguatan umum, dan ilmu fikih dan lain sebagainya, termasuk hakikat dan thariqah. Samping itu harus syariahnya ada. Tapi kalau nasab tanpa itu, maka hampa. Hampa. Iya, betul. Oke, Bah, ini terima kasih sekali untuk pejangannya. Semoga berkah buat semuanya. Alhamdulillah. Ini dari mana? Kuarasan ini. Kuarasan. Lemadu. Kuarasan Lemadu. Soteng ya, Nasre. Terima kasih sekali. Oke. Barakallah. Amin, amin. Ya sahabatku semuanya, itulah vlog dari Sintet untuk sajian kali ini. Kita akan melanjutkan lagi ya roh ke tempat berikutnya. Jangan lupa ya like, subscribe dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ziarah religis Sufyan bersama Kanjeng Raden Temenggung. Ya, ini kita dari tanah itu jalan-jalan wisata religi ya teman-teman. Abah, Abah Kanjeng Kiai Raden Temenggung Haryo Fadlun Haryanto. Pujo di Puro. Oh iya, Pujo di Puro.